Perkembangan Sukan Universiti ASEAN AUG 2014, skuad wushu negara cemerlang menamatkan temasya AUG edisi ke-17 dengan melepasi sasaran yang ditetapkan kontijen. Pada hari terakhir pagi tadi, Malaysia menambah satu lagi pingat emas untuk membawa pulang 2 emas, 4 perak dan 1 gangsa. Saingan wushu melabuhkan tirainya hari ini dengan kontijen negara melepasi sasaran satu pingat emas yang ditetapkan. Emas kedua wushu hadir menerusi disiplin Dulian Wanita yang melibatkan gantingan Pu Yin dan Eng Shen Yi. Yin Shen Yi langsung tidak diberi tentangan apabila mengumpul mata tertinggi 9.12 mata. Shen Yi yang ditemui media menjelaskan beliau sangat berpuas hati dengan persembahan hari ini kerana ini adalah kali pertama mereka menyertai acara tersebut. Saya gembira untuk pencapaian saya walaupun dia silver atau gold. Sementara itu, kategori lelaki pula menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak menerusi gandingan Ko Chi Zong, Kao Jun Lim dan Wong Wei Su yang mengumpul 9.59 mata emas milik pasukan tuan rumah sementara gangsa milik Myanmar. Bagi jurulatih wushu Lim Yu Fai, ini merupakan persediaan terbaik buat anak-anak buahnya menghadapi sukan si Singapura Jun tahun hadapan. Actually, this time for individual event tanpa ini Julian, so kita more experience lah because like macam punya Yin first time in AUG. Lepas tu kita nak take this AUG to ready for next year SEA Game. So sekarang kita dapat wushu dapat 2 goals and then 1, 2, 3, 4, 5. I think 4 or 5. For silver and 1 bronze is the good result because kita saja target 1 emas kan dan 1 color medals lah.